Puja Wali yang ke-37, Pura Amerta Jati Cinere. Panitia Puja Wali menggelar kegiatan bakti sosial, senam dan lomba serta ngayah umum yang bertujuan untuk tetap mempererat tali mesi mekrame antar umat Hindu, khususnya umat Hindu Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, PHDI dan Banjar Jakarta Selatan mengadakan pelatihan pinandite se-Banjar Jakarta guna mengisi kekosongan pinandite di Pura Jakarta, khususnya di Pura Jakarta Selatan. Sabah Pura Amerta Jati Cinere dan dalam rangka menyambut Puja Wali ke-37 Pura Amerta Jati Cinere yang jatuh pada tanggal 13 di hari Purnama, Panitia Puja Wali Pura Amerta Jati Cinere menggelar kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dari Yayasan Abdi Dharma Jagadita dan band-band lagu-lagu kerohanian Hindu, pelaksanaan latihan pembuatan mecaru Jakarta Selatan, senam bersama, serta lomba tarik tambang, terompak bakiak, dan lainnya yang diperuntukkan oleh warga umat Hindu tempek-tempek Banjar Jakarta Selatan dan juga pasraman-pasraman se-Jakarta Selatan. Tentunya tidak lupa juga diikuti ngayah umum bersama di Pura Amerta Jati Cinere, Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, panitia juga menyiapkan beberapa agenda rangkaian Puja Wali, diantaranya di tanggal 10 Juli diadakan Nuwur Tirta, Santi Puja, Senin di tanggal 11 Juli ngayah umum, dan Selasa checkpoint, upakara, dan pengukupan tirta dihadiri Pinandite Jakarta Selatan. Ketua Panitia Imade Satya mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan ngayah umum di samping untuk menjalani dan mempererat tali silaturahmi mekrame dan juga sebagai ajang temu kangen selama 2 tahun dilanda COVID-19. Untuk itu diharapkan agar umat tetap ajak dan eling terhadap ajaran leluhur dan tetap di jalan Dharma. Kan ya memang kita sesama umat Hindu yang ada di Jakarta, terutama Jakarta Selatan, bisa untuk tetap saling healing, ingat kepada agama, budaya kita, bagaimana kita menjaga, merawat apa yang sudah diwariskan oleh pendahulu kita, termasuk Niki Pura Cinere kan sejak tahun 85, sekarang yang sudah ke-37, para foundernya juga sampun sepuh, bahkan sampun. Ada hal yang menarik di dalam kegiatan Puja Wali PHDI yang bekerjasama dengan Banjar Jakarta Selatan, yaitu mengadakan pelatihan pinandite tahun 2022 yang diikuti puluhan umat Hindu di Jakarta Selatan. Kegiatan dirangkai dengan latihan membanten upakara, pecaruan, pelatihan pustaka suci Weda, praktek yoga, pancasrada, mantram, dan sarana upakara. Panitia juga menghadirkan narasumber yaitu Ide Penanda Gede Mandara Putra Kekeran dari Griya Pemaron, Bali. Tidak hanya itu, peserta pelatihan pinandite juga mempraktekkan mepuja sehingga dapat mengisi kekosongan pinandite di wilayah Jakarta Selatan. Melalui pelatihan ini diharapkan para pinandite mampu memahami tatwa, etika, susila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ketiganya mesti dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Amerta Sari di Amerta Jati Cinere ya. Jakarta Selatan ini, kenapa sudah berpikir ke depan? Kita melihat pada anak-anak dan zaman milenial ini tidak boleh, tidak bisa kan kita melakukan seperti terstruktur. Ya, kita kembali ke sastra. Memang di dalam aturan dalam agama kita ada catur terstruktur ya. Kuno distel, loko distel, dan sastra distel. Sastra distel yang kita pakai di sini, seolah Bapak Fisal di sini membuat distel baru, yaitu sastra distel yang akan dilaksanakan di sini di Jakarta Selatan untuk menanggulangi anak-anak ke depan. Agar mereka tidak tidak melenceng dari apa aturan-aturan keagamaan kita, terutama di dalam acara agama kita. Itu. Jadi nanti ke depannya. Ke depannya. Ya.
apa yang didapat atau ilmu-ilmu yang didapat oleh para peserta pelatihan ini hendaknya bisa diterapkan di DKI Jakarta. Jadi sastra deste itulah yang akan kita pakai sebagai pegangan, karena di Jakarta ini sangat heterogen. Ya. Kita harapkan tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Kalau sudah berasaskan sastra, itulah yang akan menjadi pegangan tuntunan umat Hindu khususnya di DKI dalam menjalankan kegiatan agama. Dari Jakarta, Ketut Sumadi Asem melaporkan.